Selamat datang di channel Tura Partayana, masih di day 2 trip Hong Kong bersama Kak Dustin untuk hadiah honeymoon. Kalau kalian nonton video sebelumnya, di hari kedua ini kita sudah jalan jauh buat travel ke Ngong Ping Village dan Tai O Fishing Village. Nah, di malam harinya, kita berencana untuk menonton kembang api di Harbour Chill. Anjay, chill bro. Dan di sini juga Tura nonton kembang api itu bareng cewek. Hei, siapa bikin skripnya? Gak ada ya guys ya. Is there an emotion? Is there any way? I got a feeling it gets harder every day. Selamat datang di vlog Tura Partayana day kedua. Yes, masih di day 2 dan ini sebenarnya sesi energi tapi yang kita cas sebenarnya energi sama HP. Ampas-ampasnya. Tinggal ampas-ampasnya doang ya. Aku juga mulai ngerti Pak saya Kak Dustin. Iya. Dan ini kita ke mana, Rah? Kita rencananya mau ngeliat api unggun. Bukan api unggun dong. Mau lihat fireworks. Fireworks. Bahasa Rusianya apa? Box. Bahasa Rusianya salut. Oh, salut. Salut. Kita mulai salut di namanya tuh Harbour Chill. Harbour Chill. Chill. Ya, jadi sekarang kita mau berangkat dan rencananya kita mau naik taksi dan pastinya pakai Uber. Tebak harganya berapa dulu? 250.000. Salah. Bro. Sekarang lebih murah. 100.000 doang. Oh, ini adalah 1 Oktober dan mungkin perayaan di Hong Kong. Dari mana semuanya tuh libur dan banyak diskonnya. Ini kalau di Hong Kong ini kalau ada acara keagamaan tetap jalan juga enggak? Apa dulu? Apa acara ngaben seperti agama saya apa gimana? Oh, agama apapun itu agama apa yang bisa. Mungkin ditutup ya, Pak. Mungkin pernikahan-pernikahan sih juga. Iya, itu ntar kalau masuk agak keganggang dikit ya. Iya, tapi Hong Kong ini serasa banget luar negerinya kayak. Dan yang penting kalau lampu merah ada gambar orangnya itu serasa luar negeri. Kita tunggu aja tiba-tiba nanti kita nongol di Harbour Chill. Oh. Juga Tesla juga. Wah, iya lagi. Di pencet yang ini. Yang ini. Oh. Kau tahu tadi Hong bahasa saya mengerti. Sorry. Feng Lou ah. No come. Oh. Traffic jam. Tuh, wancai kita. Wancai hanya 6 minutes or 100%. Tapi sini banyak Circle K sama 7-Eleven ya. Iya, paling banyak Circle K sama 7-Eleven. Lawson yang jarang. Seppel berarti di negara-negara mana aja masih hidup ya? Soalnya dia udah kehidupan udah Seppel. Oh, udah settle. Udah settle. Sampai di lokasi, kita tuh masih harus jalan lagi. Di sini tuh kita buru-buru banget karena kita ngejar waktu. Takutnya keburu rame banget nih. Nanti nggak bisa dapat tempat yang oke. Kayak semangat, Kak. Wes, semangat dong. Wes, semangat 45. Iya, 45 buat energi di sini ya. Belum nggak capek gua. Makanya sayang-sayang gue. Sayang sih ini, 3 hari doang, ntar lagi pulang. Tuh liat nih, orang Hongkong tuh jalan cepet-cepet, Kak. Iya ya, Kak. Gak mobil doang ya, gak mobil doang. Tapi jalan cepet juga. Jalan cepet, kota besar tuh jalannya cepet. Jalannya cepet karena dia pengen maju ya. Iya kan? Iya, benar. Gue udah pakai telepon ya, berarti udah mulai ya tadi ya. Oh, bagus banget aja. Bagus. Panasonic. Iya, tadi gue teralihkan gara-gara lo ngomong Panasonic. Dia AC, tapi panas ya. Wah, rame banget guys. Tada, wah, bagus banget barangnya cuy. Bagus banget cuy. Let's go. Jadi mulainya tuh jam 9. Jadi kayak harus jam 9. 5 menit lagi. Let's go. Wah, rame banget cuy. Gila, kalian bisa lihat nih. Boom. Gokil. Tuh, orang ada yang di sana, terus kita di sini. Ini fun fact ya, jadi setiap tanggal 1 Oktober, di Hong Kong tuh ada pesta kembang api gila-gilaan. Nah, ini buat ngerayain Hari Nasional Tiongkok. Dan salah satu spot terbaik buat nikmatin kembang api ini adalah di Harbour Chill. Nah, bayangin aja, duduk santai sambil lihat langit meledak warna-warni. Wih, oh, seru banget kan? Tak berdaya, menenangkanmu. Lebih dari 20.000 kembang api diledakin. Boom. Gimana kadang sih nggak ada yang jual nutrisari? Makanya seharusnya. Kembang api itu mulai. Nonton kembang api itu memang selalu ada kesannya. Apalagi nontonnya di tempat yang baru. Kita jadi tahu tradisi mereka kalau ada event kayak gini. Pengalaman yang menarik sih. Tapi pas lagi asik nonton, tiba-tiba Tura Partayana disapa sama cewek dari Vietnam. Kok bisa ya? Lu ngerekamin orang, tapi orang ngerekamin orang. Setelah itu minta rekamin berdua. Dia minta tolong difotoin sama video gitu. Waduh, ini jujur di sini aku bingung banget sih. Emang agak awkward gitu. Sama curiga tipis-tipis ya. Karena dari awal tuh dia lama-lama deketin aku, abis itu kayak, oh kembang api mulai nih. Boleh fotoin aku gak sih gitu. Jadi modusnya awalnya kayak gitu guys. Yang nonton video ini,
ambil kesimpulan sendiri. Tapi kan aku juga orangnya nggak enakan, ya tetap nih aku bantu aja sambil tetap waspada. Ini orang siapa sih? Cantik-cantik mencurigakan ya. Hmm. Jujur aku nanya sama Kak Dustin sih, ini Kak, ini cewek apa cowok sih? Jujur aku nggak tahu. Cowok apa cewek? Hah? Cowok apa cewek tadi? Cewek. Thank you, welcome. Ibu gua kelas, wah, ibu gua langsung kaget ya, anjir. You are from Vietnam, right? Yes, definitely from Vietnam. Say hello to my audience. Hi. Hello. Sorry hap. Sorry hap. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Indonesia. Indonesia. Okay. So nice to meet you. Nice to meet you. Can you ask my friend? Gak usah. Bingung kalau. Kenapa? Gue kenal aja kamu. Tapi jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Makanya gue ngerinya. Iya. Gue kepancing rah. Makanya mulutnya dikontrol, jangan bilang cowok atau cewek. Udah tahu sih pikiran dasar aja. Biasa. Ini perayaan Hong Kong yang ke-75 dan destinasi ini kita tanpa kita rencanakan, Rah. Iya, benar. Ini dadakan. Jadi setiap mungkin setiap 1 Oktober ya. Iya, benar. Ada perayaan kemapi, sayangnya ini lagi ada pengerjaan konstruksi. Iya, benar. Taman ini. Yang penting Tura dapat tambatan di sini. Intinya ini, guys. Intinya ini. Tadi lihat kan videonya, coba Nitura apakah cocok untuk dijodohkan, yang tahu akun IG-nya coba dimention ke orangnya. Terus juga, tadi kan kita mau foto bertiga kan, dia mau coba bantuin foto. Gua agak tricky orangnya. Oh. Gua gak mau. Iya. Tapi tiba-tiba HP gua dibawa. Nah, tapi HP lu sekarang aman kan? Aman. Untungnya semua barang-barang gua diadam. Oh, ya cuman iya. Kayak gak ada yang tahu ya, soalnya kayak. Benar. Kita mungkin karena kita kan lemahnya para cowok ini kan wanita ya. Benar. Jadi kita tetap berwaspada. Tetap berwaspada, mau itu khawatir, apalagi baru kenal. Baru kenal. Penuh intrik dan penuh trik. Woi, apalagi cakep tadi ya? Pantun. Cakep. Tips yang buat keluar negeri, lu harus banyak-banyak, jangan naik kendaraan, lebih ke jalan-jalan kayak gini, karena banyak yang dieksplor. Terutama hal kayak gini yang nggak diduga-duga tanpa disadari bisa jadi visi tambahan dan. Tura dapat koneksi baru. Iya benar. Kalau bisa bersosialisasi ya. Itu dia. Iya, walaupun benar. Lu nggak bisa bahasa Inggris, lu pede. Iya benar, setuju. Oke, ini kan gua ada. Aku kan udah berangkatin ke Dustin ya. Benar. Terima kasih banyak lah. Aman. Bini gue. Aman. Jadi harapan Kak Dustin untuk tahun ini, yes. Sama 10 tahun ke depan, apa? Ya selalu menjadi keluarga yang hangat, yang manis dan kompak ya selalu. Dan bagaimanapun terpan yang ada, kita tetap buat untuk menerabas itu semua. Bahwa kekuatan itu harus disatupadukan antara kedua belah pihak sih. Oke. Okay. Sama semoga Lura, apapun yang lu pengen capai, gua harap itu ada di diri lu sendiri, keputusan lu sendiri, dan lu berhak bahagia. Friendship ya? Yo, siap. Happy wedding betul. Ya kak? Iya, happy travel the world. Kaca, yeah. Padahal udah keren tadi, udah sampai situ aja tadi. Oke. Sampai situ aja ya? Iya, siap. Kita bertiga udah selesai guys, seru banget. Kita dapat momen akamsi ya. Ayo barangnya dijaga, handphone dijaga, dompet octopus dijaga. Ayo. Octopusnya dijaga. Octopus karena dijaga ya. Yo, ada orang Madura. Mana? Oh iya tuh. Coba lihat Madura nih. Kita taruh. Madura Pride. Nyampe sini juga ya. Ya kan. Foto kamu muslim kali ya. Wah iya kayaknya sih perwakilan Carok. Ayo. Setelah nonton kembang api, kita mau coba jalan bentar lagi ke suatu tempat. Kita mau nyari tadi tempat yang tadi tuh, yang ada lampu-lampu Chinese gitu. Oh iya, di mana tuh? Jadi sebelumnya kita ada lihat jalanan yang banyak lenterannya dekat hotel tempat kita nginep. Makanya nih, mumpung masih kuat, kita coba mampir sebentar ke sana ya. Nah ini adalah tempat yang dimana niat nggak niat dikunjungi, karena sekelebat tadi mau datang ke Harmochil langsung tiba-tiba keinget, wah lampion yang tadi saya lewati mana ya? Nah ini dia ya. Tapi
nggak tahu dalamnya apa ya. Udah lampion aja ya. Iya, udah kita lihat aja dulu yuk. Yuk, tapi bagus ya, keren ya. Bagus. Ya, ternyata di sini jalannya dipenuhi sama toko-toko branded. Waduh, kita nggak berani masuk, jadi cukup jalan-jalan di luarnya aja. Ini benar-benar cakep banget sih. Soalnya kalau misalnya keluar dari MTR, itu langsung ngelihat pemandangan sebagus ini. Pantes dekorasinya cakep. Pokoknya di sini jalan penuh dengan lampu lentera sampai benderanya. Kalau kalian ke Hong Kong, kalian wajib nyoba foto-foto di sini. Ya, jadi sudah selesai kita menonton kembang api dan kita melihat daerah sini ya. Kepo ada apa sih ini gitu aja ya? Iya. Karena lampionnya ini yang bikin menarik. Tapi sama yang menarik itu MRT naik ke atas langsung tiba-tiba tempat pemandangan sebagus ini, Kak. Iya, dan salah satunya dilengkapi sama ikan Indosiar, lihatnya. Jadi gimana tadi, Kak, kesan selama melihat tahun barunya Hong Kong? 1 Oktober. Intinya pada saat bubaran, jaga handphone, jaga dompet, dan jaga kartu Octopus. Iya. Sama kita hati-hati dalam, ini nyebrang nih, kadang-kadang kita ngikutin orang asing juga ya. Orang iya, lokal ada juga, cuman kayak... Kayak mau kepancing gitu ya, untuk iya, nyebrang, padahal... Tapi emang kuakuin lampu merahnya untuk pejalan kaki lama banget, coy. Lampu merah... Bisa 2 menit, 3 menit. Lama. Dan kadang-kadang kita tersat ya, waktu itu HP kita mati, terus ngelihat semua... Di mana-mana ada Sevel, 7-Eleven. Itu dia. Di mana-mana ada McD dan di mana-mana ada apa tadi? Jubilee. Ada Jubilee, benar. Ternyata ini tempat-tempat store branded lah kalau kita lihat. Iya, benar. Dan di sini masih banyak orang-orang yang pede ya. Kenapa aku pede ngonten di sini dan aku kayak ngomong kayak dan karena mereka di mana-mana selfie sendiri, Kak. Eh, banyak banyak banget. Hari ini lumayan capek juga ya. Banyak destinasi yang kita datengin dari pagi. Karena besok nih lebih fantastis lagi seharian di satu tempat. Cuman capek hari ini terbayarkan. Karena istilahnya destinasi wisatanya banyak yang kita jajain. Karena kita besok mau ke salah satu wahana di Hong Kong. Ada. Ini impiannya Kak Dustin ya. Sesuai sama apa kalau bisa kalian ada undangannya Kak Dustin itu langsung keluar lagunya itu. Oh iya. Iya, benar-benar benar. Jadi pasti itu dia gitu. Dan mungkin segitu ya untuk video kali ini. Thank you buat teman-teman udah nonton. Jadi mohon maaf ya untuk kesalahan kita yang kita bicarakan. Thank you banget buat orang Vietnam tadi yang orang sudah tadi menghibur kita. Lucu banget. Keren-keren ya. Keren-keren. Segitu ya untuk video kali ini. Nisa Bu cepat pisah sana mau Instagram Tropartena I dan Jones24. Dan thank you banget buat kalian semua sudah nemenin kita di hari kedua sampai ketemu di hari ketiga bersama Dasin dan Kadita. Oke. Okay? Okay. Sampai jumpa. Paka-paka. Batu lagi. Oke, jadi sekian untuk perjalanan day 2 kali ini. Banyak kejadian random tapi lucu banget sih. Kalau diinget-inget ya, kayak kok bisa gitu? Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Kalau ada masukan dan saran, bisa langsung tulis di komentar. Nah, sampai jumpa di next video bersama Kak Dustin untuk hadiah honeymoon-nya. Oke? Paka-paka.